Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita atur kedudukan kamera dulu lah. Atur kamera lah. Tinggi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kedudukan kamera dapat di adjust. Okey. Ah, should be okey lah. Okay. Should be fine. Can see my handsome face. Okey, sound clear eh. Sound clear. So, pukul 9 malam seperti dijanjikan live bersama Abang Boy. Okey, hari sepatutnya kita buat hari Rabu. Tapi kita buat hari Khamis sebab hari Rabu ada sedikit kerja lah. Okey. Kita ada sedikit kerja untuk hari Rabu. Okey. Apa? Pandalela. Okey. Pandalela dah kalah. Okey, hari ini kita mencatatkan 20,000 kes COVID. Okey. So stay safe everybody. Okey. Sepatutnya saya akhiri lah rancangan ini dengan ucapan begini, tapi hari ini saya agak terkilan dengan amount yang banyak. Okay, some people say apa tu, ratio, depend on ratio bedded, warded, ICU, all these thing lah. But still the case, stage 1 to 5, but still that high number still apa, how to say, still membuatkan saya terkilan lah. Merungsingkan. Okay. Merungsingkan. Okay, first kali tahniah untuk pemenang-pemenang sesi yang lepas. Pada Rabu yang lepas ada 2 pemenang, setakat ini kita ada 4 pemenang. Setiap seorang menerima $50, so semua sekali kita ada $200 ya. Nama-nama pemenang yang lepas. Nelly, so nya ya. Okey. Sebelum itu, okey, saya nak update. Okey, kita share promo dulu, okey. Jump. Okay, highest gain, highest gain untuk goal kita ada contest by Petra XM, okay, tajaan XM, okay. Setakat ini kita masih ada kurang daripada 10 penyertaan, 10 kurang daripada 10 penyertaan, so cepat-cepat register, okay, boleh contact saudara Ellie, okay, ada nombor telefon di sini. Okay, contact number ini untuk register untuk contest gold. Deposit $50. Anda boleh gunakan link anda sendiri asalkan register under Petra XM. Petra Traders lah. Asalkan link di bawah Petra Traders, account XM. Okay, sekarang anda boleh ambil bonus. Sebab sekarang ada bonus 100% daripada XM. So, banyak kelebihan di situ lah. Okay. So, di akhir rancangan ini. Apa? Deposit $50 dapat 100. Ah, deposit $50. Bulan ini lah. Dapat $100. Okay. Sekejap. Bila nak letak mesej. Okay. Promosi Petra Traders XM. Okay. Ini. Di hujung rancangan ini. Ada 2 pemenang. Ada 2 pemenang $50. Okay. So first kali saya nak bagi tahu. Kita tak. Apa. Kita tak bagi kepada pemenang yang lepas. Supaya. Setiap bulan. Setiap apa tu? Sesi. Setiap sesi. Kita boleh mendapat pemenang yang barulah. Harap pemenang lama faham lah. InsyaAllah. Okay. So, share live ini. Okay. Share live ini. Like Petra TV. Like live ini. Dan di hujung rancangan, yang dapat menjawab jawapan yang tepat dengan pantas akan mendapat $50 untuk 2 orang. Okay. Dengan pantas share, kata Abang Mei tadi. Okay. Alhamdulillah. So, ini pemenang live minggu lepas, okay, Wan Hafizuddin dan Hazizi minggu pertama Wan Hafizuddin dan Ab Hazizi minggu kedua Abdullah Harun dan Fashkil Asrik. Abang Fashkil pemenang. Abdullah Harun saya kenal, Fashkil saya kenal, Wan Hafizuddin saya kenal, Ab Hazizi pun saya kenal. Okay, so please guys share live ini. Share. So, lepas share dan pemenang, penjawab yang terpantas. Kita akan berikan $50 seorang dan total $100. Okay. Sekali lagi, saya ingin umumkan ni, total gold, total USD 1000 to win. Gold only. Okay. Trade gold saja. Minimum deposit $50. Minimal lot trade, 2 lot. Dan TNC ni, kena tanya dengan saudara Eli lah. Saudari Eli lah. Okay. Bermula pada 9 Ogos, berakhir pada 20 Ogos 2021.
Okay, anda boleh register pada 10 Ogos, anda boleh register pada 14 Ogos, anda boleh register pada 19 Ogos last lah. Okay, kalau dah register, maknanya anda dah masuk pertanding. Kalau anda nak potong corner, bolehlah register 19 hari bulan, 18 bulan, terpulang kepada anda. Terpulang kepada strategi highest anda. Highest gain menang. Highest gain menang, yes. Highest gain, kita akan calculate dan highest gain akan menang. Okay. Berbalik kepada topik asal kita pada malam ini. Okay. Apakah topik asal kita malam ini? Kejap eh. Penis lah. Topik asal, lupa tayar. Okay, save. Okay. Ini hilangkan tu. Tak, buka. Comment. Oh, comment. Okay, hide comment sekejap. Okay. So, topik kita hari ini adalah kadar faedah dan inflasi dalam dagangan forex. Okay. So, apa itu kadar faedah? Kadar faedah. Sekejap saya cari. Mana saya letak tadi. Okay. So, ini adalah kadar faedah untuk negara-negara di dunia. Okay. Hari ini kita menyelam sikitlah ke dunia fundamental. Okay. Siapa yang berminat ke dunia fundamental, yang ada geng-geng yang nak belajar tentang fundamental, saya akan uraikan basic lah. Basic. Ini kira basic untuk fundamental lah. Okay. Okay. Untuk satu currency menguat, dia perlukan satu kadar faedah yang tinggi. Kadar faedah yang tinggi, semakin tinggi kadar faedah, semakin kuat currency tersebut, semakin kuat mata wang tersebut. Okey, seperti kita lihat di dalam carta-carta ini. Okey, yang paling famous ah, kita nak sebab kebanyakan kita trade USD pair. Okey. Kebanyakan kita trade USD pair. Kita lihat United States. Okey, ini Malaysia. Malaysia kadar faedah kita 1.75. Okey, efektif sehingga Julai 21. Okey, cuma saya tak dapat info yang terkini lah. Okey. Nanti kita akan check lah berapa info hari ini. I think no announcement ya. Malaysia tak ada tukar, tak ada cut interest rate, tak ada naikkan interest rate. So, saya rasa interest rate Malaysia sekarang adalah 1.75. Okay. United States. Mana United States? United States 0.25 interest rate. Okay. Interest rate US sangat rendah. Menghampiri kosong. Okay. Itu tidak rendah lagi. Kalau kita lihat negara seperti Austria, kosong. Belgium, Bulgaria, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, semua interest rate-nya adalah kosong. Oh, okay. So, ini kerana euro sebenarnya. Okay. Semua ini adalah dia di bawah gagasan euro, Eropah. Okay. European Union. So, European Union, interest rate mereka adalah kosong. Okay. Interest rate ini bermakna apabila bank pusat, contoh Bank Negara Malaysia, Bank of Federal Reserve of US, apabila dia bagi wang kepada bank, dia akan bagikan kadar faedah kosong untuk euro. Okay. Contoh, Bank Negara Malaysia bagi kepada bank rakyat kosong. Then, bank rakyat dia akan pinjamkan kepada orang buat loan rumah, loan kereta. Okay. So, dengan apa kadar faedah tersendirilah. Tak boleh kosong lah. Bank dia untung daripada interest. Okay. So, bank akan charge interest tapi dengan kadar yang rendah sebab dia dapat pinjam dengan bank pusat pada kadar 0%. Okay. So, kita lihat sini yang agak menarik. Paling menarik. Okay. Di Venezuela, apabila bank, okay, apabila sesebuah bank meminjam daripada bank pusat, dia akan dikenakan kaedah faedah sebanyak 57.32%. Which is very ridiculous lah. Very ridiculous. Okay, ini kerana mata wang Venezuela sebenarnya dah collapse. So dalam international foreign exchange, ada orang banyak tak ada orang nak duit US Venezuela lah. Okay, so ini antara caranya dia terpaksa naikkan interest rate sehingga 57%, which is tidak logik. Ini adalah kerana kadar inflasinya terlampau tinggi. Okay, so siapa yang ada soalan boleh pergi dekat komen lah. Saya akan pin soalan anda, saya akan jawab soalan anda. So, saya takut saya bercakap nanti ada yang tak faham. Okay, so setakat ini faham kadar faedah yang dikenakan oleh bank pusat kepada bank komersial untuk dipinjamkan kepada kepada company, kepada individu. Okey, ini adalah kadar faedahnya. Okey, kalau kita lihat tadi Malaysia, sekali lagi saya ulang,
Malaysia, Malaysia. Okay, India 4%, Mali, South Africa, Dominican Republic, Papua New Guinea. Okay, ini kadar faedah seluruh dunia. Malaysia 1.75. Maksudnya, bank negara meminjamkan kepada bank komersial dengan kadar faedah sebanyak 1.75%. Okay, 1.75%. So kadar yang tertinggi saya pernah lihat sehingga 3%. So benda ini akan efek BLR jugalah bagi siapa yang tahu tentang banking, siapa yang ada meminjam pinjaman perumahan, pinjaman kereta. Sekarang interest adalah sangat rendah. Okay, jadi apakah tujuan interest rate ini diturun ataupun dinaikkan? Okay, firstly, last year kita berhadapan dengan pandemik COVID sehingga hari ini. Okay, kejap, kita nampak soalan utama. Adakah interest rate semakin rendah sebagian bagus untuk currency? Contoh US 0.25. Okay, kita menjawab soalan yang pertama. Okay, so kadar faedah US turun sehingga 0.25. Okay, lihat dari top sampai bawah ini. Okay, so ini adalah kerana kadar faedah US diturunkan dengan drastik sehingga 0.25. Okay, penurunan kadar interest rate tidak bagus untuk currency tapi bagus untuk ekonomi. Kenapa? Sebab dia nak try push banyak duit dalam market. Okay, first kali US dia nak, dia bagi stimuli sebanyak 3 trillion. Okay, 3 trillion. Jadi dia kena print duit dengan banyak, dia turunkan kadar interest, so dia boleh bagi bank dengan banyak, so pinjaman. Maksudnya seperti seolah-olah US ini try nak pump duit ke dalam pasaran. Okay, so secara mudah, semakin tinggi interest rate, semakin baik untuk currency tersebut. Semakin rendah interest rate, tidak baik untuk currency tersebut. Contohnya kita tengok euro sekarang kosong, euro kosong. Japan is negatif. Itu lagi teruk, negatif. So dia bagi duit kepada bank komersial dengan insentif lagi. Kalau bank komersial ambil duit, dia akan dapat faedah. Ini adalah pendekatan-pendekatan terbaru lah dalam banking. So cara-cara terbaru. Okay, so Hazul Azizi terjawab, interest rate rendah, currency akan jatuh. So kita tunggu FOMC. FOMC meeting, itu adalah satu meeting yang diadakan oleh US selama 8 kali setahun untuk discuss tentang interest rate sahaja. Okay, bad for currency, good for economy. Yes, bad for currency is not bad for the currency. Currency ini tinggi atau rendah, kita tidak panggil ia bad or good. Okay, kecuali dia crash. Okay, kalau nak lihatkan kekuatan US index ini dari 104 turun pun hanya pada paras 90, so tak banyak. Kita nampak ia bad or good sebab kita adalah currency trader. So ini menimbulkan impact yang besar dalam trading kita sebab kita trade pada decimal keempat. Okay, dari segi sudut pandangan mata wang, not much different untuk US. Dia masih kuat, so dia tak takut dia akan turunkan interest rate sebab dia berani. So that the whole world still need USD. So dia tak kira, saya turunkan interest rate, saya nak stimulate ekonomi kita, saya nak stimulate ekonomi US. Okay, faham lah Hazul? Minta terangkan sikit pasal hawkish and dovish and kaitan both with inflation and interest rate. Okay, if I am going to answer this, this is going to be a very long discussion lah. Okay, saya terangkan hawkish and dovish adalah kenyataan. Okay, so currency akan naik apabila contohnya Perdana Menteri, contohnya Presiden, Governor Bank Negara, dia akan bercerita tentang kebaikan ekonomi. Contohnya Tengku Zafrul lah, Malaysia, Zafrul. Okay, let's say kalau Zafrul saying that, okay, in our GDP will increase by 7%, which is very ridiculous. Okay, which is very ridiculous bagi siapa yang follow ekonomi Malaysia lah. Our economy is very bad at the moment lah. Okay, let's say if Tengku Zafrul say we will expand our GDP up to 9 to 10% in 1 year. Okay, this is hawkish statement. Okay, this is hawkish statement. Ini maksudnya hawkish. Dan dovish is kalau contoh Tengku Zafrul cakap in
one year we will have 4 million unemployment. Dalam masa setahun selepas ini kita akan ada 4 juta orang kehilangan pekerjaan. Ini yang dikatakan sebagai dovish. Dovish. So dalam ini adalah jargon dalam forex lah. Okey, data yang dikeluarkan sama ada bukan data, ini adalah kenyataan. Contohnya Federal Reserve Speaker Jerome Powell. Okey, contohnya Kuroda of Japan. Okey, kalau dia katakan sesuatu yang baik untuk ekonomi, so that is hawkish statement. Kalau dia katakan we expect Japan to lose blah 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 economy, that is a dovish statement. Okey, kaitan with both inflation and interest rate pula adalah, okey, actually hawkish and dovish ini dia tak berkaitan dengan inflation dan interest rate. Okey, tapi it's not that yang tak berkaitan langsung. Cuma hawkish and dovish ini lebih kepada statement dan kenyataan, based on data lah. Okey, tak semua orang, tak semua apa policy maker ini akan mengeluarkan statement hawkish dan dovish ini bergantung pada data. Ada yang akan bercakap tentang sentimen, okey. Sebab ini ya dikatakan ada yang setengah ni yang cuba untuk manipulate money market, which is quite possible sebab dia orang ada power, dia orang ada pengaruh, okey. Contoh dekat crypto kita ada Elon Musk, dia cakap, okey, dia tak cakap apa-apa pun. Dia just letakkan lambang Doge. Doge naik macam apa kan? Ha. Sekarang dia letak gambar Shiba. Shiba naik sampai 5-10%, okey. Ha, this is something about hawkish and dovish lah. Assalam, tumpang menimba ilmu. Okey. Boleh. Okey, kita berbalik kepada inflation tadi. Okey, apa itu inflation? Inflasi ini, okay, sekarang masalah terbesar dekat US. Okay, kita gunakan US lah sebagai contoh sebab US ni ekonomi terbesar, jadi agak mudah untuk saya explain lah. Okay, masalah dengan US, kita lihat, okay, dia turunkan nilai mata wang ya. Okay, ini adalah penurunan mata wang yang disengajakan, bukan berdasarkan ekonomi, bukan berdasarkan the real exchange lah. Bagi saya ini adalah disengajakan sebab dia menurunkan kadar faedah ya daripada 2%. Okey, from 2% US turunkan kadar faedah sehingga 0.25, menghampiri kosong. So that dia boleh taburkan wang ke dalam ekonomi, dia boleh push banyak duit dalam ekonomi untuk stimulate the ekonomi balik. Okey. So masalahnya, okey, apabila duit banyak dalam market, okay, apabila duit banyak dalam market, orang akan mula spend. Orang akan tetap akan mula membeli barang. Okay, let's say anda nak beli contoh iPhone 12. Okay, so sekarang tak ramai orang ada duit. Tak ramai orang ada duit sebab masalah ekonomi, nak meminjam susah. Okay, let's say esok keluar satu statement yang katakan kalau nak pinjam apa, nak loan untuk beli iPhone 12, anda tak perlu bayar faedah. Tak perlu bayar faedah, kosong. Okey, inilah yang terjadi. So akan ramai yang demand untuk membeli iPhone contohnya. Berpuluh orang, beratus orang demand untuk membeli iPhone tu. Apa yang akan jadi? Okey, iPhone akan jadi satu item yang how to say this? Item apa? Scarce lah. Dia akan jadi scarce. Okey, scarce dan ramai orang akan beli. So harga dia akan naik. Kenaikan harga ini kita panggil sebagai inflasi. Okey, di sebalik kenaikan harga iPhone, okay, inflation juga menurunkan jumlah wang. Okay, kalau sebelum ini anda nak beli, contoh anda nak beli burger, tahun 80-an kita beli burger, 90-an kita beli burger RM1. Okay, sekarang ada tak orang jual burger RM1? That's it, burger RM1. Tak ada, tak ada. Siapa yang ada boleh bagi tahu saya lah mana kedai yang jual burger RM1 lah. Kita pergi. Okay, ini adalah salah satu masalah inflasi. Okay, bagi kaki-kaki komputer, last year untuk dapatkan barang komputer, untuk dapatkan GPU, processing unit tu, untuk video card tu, okay, harga telah melambung dua kali ganda. Basikal saya dah turunkan. Okay, contoh juga pada basikal. Basikal dulu, kos untuk memiliki sebuah basikal import, mungkin minimum kita boleh dapat basikal dalam harga 5,000, 5,000, 6,000, 2,000 pun boleh. 1,000, 2,000 pun boleh. Tapi sekarang agak mustahil sebab dia dah scarce. Ok,
Okay, permintaan tinggi, tapi demand tinggi, penawaran tak mampu untuk mengadakan barang tersebut. Itu salah satu sebab kenapa inflasi naik. Okay, so sekarang masalah di US, masalah di Amerika sekarang, permintaan rumah adalah sangat tinggi. Okay, permintaan housing sangat tinggi dan kereta sangat tinggi. Oleh kerana interest rate yang rendah membolehkan para orang yang nak membeli rumah, dia boleh membeli rumah pada kadar pinjaman yang rendah, membeli kereta pada pinjaman yang rendah. Okay, so apa yang terjadi di US adalah masalah inflasi, kenaikan harga barang. Okay, dia turunkan interest rate, dia nak pump duit dalam ekonomi. So dia bagi free, contoh kita di Malaysia pun kita ada Tekun yang bagi zero interest rate loan, kita ada Bank Pertanian bagi zero interest rate loan, BSN lah, BSN bagi zero interest rate loan. Okay, so kemasukan duit dalam pasaran seperti ini, dia akan mengaktifkan ekonomi sebab ekonomi terjejas ketika masalah COVID. Hari itulah banyak company yang bungkus. Jadi bantuan seperti ini, company mula berkembang balik. Okay, berkembang balik, tapi money market ada banyak duit. So dia pump pada bisnes ini, dia pump pada bisnes itu. Okay, masalah sekarang, okay, di US consumer ada duit, tapi permintaan barang dah scarce, semakin berkurangan. So sekarang masalah yang dihadapi oleh US adalah inflasi. Okay, so faham? Okay, salah satu cara untuk mengawal inflasi ini adalah dengan menaikkan kadar faedah. Okay, so apabila kadar faedah ini diturunkan, kadar simpanan seperti kadar simpanan seperti ASB, seperti kita punya saving account, semua akan rendah. Okay, sebab loan dah rendah, so equivalent ya, saving pun interest faedah, kadar faedah adalah rendah. So siapa nak menyimpan? Kurangnya orang menyimpan dalam pasaran, orang akan berbelanja. Okay, perbelanjaan yang banyak akan menimbulkan masalah inflasi. Okay, kita dapat satu soalan di sini ya. Okay, Azul Azizi, inflation demand more than supply. Okay, Azizi, inflation demand more than supply, but that is one of it. Dia ada banyak faktor eh. Okay, demand more than supply adalah salah satu daripada faktor. Okay, kita boleh katakan shortage of this one, kekurangan tenaga kerja. Kekurangan tenaga kerja, tapi demand banyak, supply kurang, sama jugalah macam tu. And then plus low interest rate. Okay, low interest rate maksudnya money market itu ditaburkan dengan wang yang banyak. Contoh USA, dia ada 3 trillion. Okay, bukan billion lah, bukan million, 3 trillion stimulus. Apa? Stimulasi ya. Bukan stimulasi, stimulai lah. Stimulus lah, stimulus. Stimulus. So, US dia ada 3 trillion stimulus. Maksudnya 3 trillion dipump dari dalam bentuk bantuan, dalam bentuk relief, disaster relief, dalam bentuk cash money kepada unemployment berapa juta, berapa juta. So, buying power ada dalam market. Buying power dalam market sebab duit ada. So, ini meningkatkan masalah inflasi. Okay, anda nampak di sini, okay, di sini penurunan. US sengaja menurunkan jumlah wangnya. Okay, dengan ini dia boleh print lebih banyak duit. Dia boleh print banyak duit dan pump ke dalam pasaran. Okay, masalah ya. Apabila dia pump sebegini, dia akan menyebabkan masalah inflasi yang perlu US cover in the coming weeks. Kita akan lihat. Okay, kita akan lihat. Okay, ini adalah dollar index lah. 4 hours. Okay, dollar index. So, kita lihat di sini dah bermula permainan ya. Okay, bila inflasi semakin naik, okay, salah satu daripada indikator kepada inflasi ini adalah CPI. Okay, CPI dia hot more than 7 years. Means that dalam, not 7 years, dalam 21 tahun US tak pernah capai CPI begitu, tapi disebabkan oleh kadar interest rate yang rendah. Okay, di sini
kita lihat ada ura-ura, inflasi dah naik dan mereka kena naikkan interest rate. So daripada 89, okey, pada 20 Julai 2021, nilai USD index dah mencecah 93 kembali, okey, kerana USD, demand untuk USD lebih tinggi sebab dijangkakan US Federal Reserve terpaksa menaikkan kadar faedah disebabkan oleh masalah inflasi. Okay, so inflation dengan interest rate ini dia inversely correlated, maksudnya dia berkadar secara songsang. Okay, kenaikan interest rate, kenaikan inflation bermakna kerajaan perlu mengawal kenaikan ini dengan cara menaikkan kadar faedah. So USA kadar faedah adalah 0.25, menghampiri kosong. Mahu atau tidak mahu, dia tetap terpaksa keluar daripada kadar faedah ini. Okay, disebabkan terlalu rendah, ekonomi picking up. Masalahnya inflation sekarang, target US adalah 2% dan sekarang US dah almost cecah 2.3, dan kalau sampai 3% then crisis will happen. So in long term, kita menjangkakan US dollar akan dapat demand. Okay, so menjelang hujung tahun, saya expect US dollar boleh cecah sehingga paras, most likely saya target dalam 95 to 97 lah. Okay, so setakat ini, okay, siapa yang ada soalan boleh ajukan, kalau tak faham, okay, kita buat perbincangan lah hari ini, sesi perbincangan. Kau dah, kau ada soalan? Sudah. So clear ya? Ha? Apa ya? Higher inflation, lower interest rate. Higher inflation, lower interest rate. No. Higher inflation, okay, interest rate ini adalah satu tools. Satu tools dari kerajaan, daripada bank negara. Contohnya Bank Negara Malaysia, Federal Reserve. Okay, apabila inflation tinggi, maknanya duit banyak dalam market. Duit banyak dalam market dan pembelian terjadi hari-hari. Okay, masalah kenapa kita tidak mahu inflasi tinggi adalah kerana apabila inflasi tinggi, duit akan kehilangan nilai. Okay, kalau contoh hari ini gaji, contoh 10 tahun yang lepas gaji mungkin 1000, hari ini 2000, dua kali ganda. Okay, kalau inflasi ini tidak terkawal, harga barang akan terus mencanak naik. Ini akan menjadi satu masalah dalam ekonomi. So apabila inflasi meningkat, interest rate terpaksa dinaikkan. Okay, interest rate terpaksa dinaikkan sekaligus menyebabkan nilai mata wang tersebut naik. Okay, untuk mengawal inflasi, antara cara mengawal inflasi adalah dengan menaikkan interest rate. Okay, once you increase the interest rate, orang akan mula menyimpan. Okay, siapa yang pernah lihat ASB faedah sehingga lebih daripada 10% lah, lebih daripada 10%, 10 ke 15%. Okay, in that time our inflation adalah tinggi. Our inflation adalah tinggi, so Bank Negara Malaysia menaikkan jumlah interest rate kita dan saving tinggi. Okay, 98 our saving mencecah 7% deposit saving mencecah 7% interest rate. Okay, masa itu nak loan kereta, saya tak silap saya, 98 loan rumah 13% kadar faedah. Okay, kadar faedah terpaksa naikkan sebab kita ada masalah inflasi in 98 99. Siapa yang pernah hidup sezaman dengan saya, siapa yang hidup sezaman dengan saya pernah lihatlah kempen Malaysia masa itu, inflasi sifar, which is for now, if siapa yang ada basic ekonomi, inflasi sifar ini adalah satu yang mengarut lah. Okay, there's no such thing as inflasi sifar. Okay, dan there's no such thing as benda yang kalis inflasi, gold kalis inflasi. No, gold, emas ini berkadar terus dengan wang kan. So benda yang berkadar terus dengan wang, dia tak kalis inflasi, cuma mungkin turun dan naik sama juga lah seperti yang lain. Okay, terjawab Abang Haizul Azizi ya. Okay, kita tengok lagi soalan. Soalan Haizul Azizi banyak menanyakan soalan.
Okay, kalau soalan lain, soalan yang tak berkaitan dengan interest rate pun boleh. Okay. So, interest rate dekat US sekarang, okay, masalah utama dengan US adalah untuk mengawal dia punya inflation. Inflation semakin hari semakin teruk dan semakin meningkat. Tapi Federal Reserve cakap, okay, masalah inflasi ini adalah sementara, which is ia satu benda yang saya tak berapa percayalah. Okay, I just don't believe yang apa inflasi US ini akan soft dengan sendirinya. Okay, so saya percaya US dollar by next year dia akan naik dengan tinggi sekali lah. Okay, itu antara ramalan saya lah. Sebab ya, masalah inflasi ini sebab US ekonomi dia berkembang dengan sangat-sangat pesat selepas COVID. Okay, after reopening dia punya data-data menunjukkan kenaikan yang sangat-sangat bagus. Okay, sangat-sangat bagus, tak sebagus sebelum COVID, tapi dia dah mengatasi negara-negara besar dunia seperti China, Britain, Europe. Okay, US keluar dari krisis ini dengan lebih cepat. So masa turun dia paling cepat menurunkan dia punya currency. Okay, kita nampak currency turun dengan cepat, dan untuk keluar dari krisis saya beranggapan US akan jadi negara pertama yang boleh keluar daripada krisis. Dan saya punya strategi long term adalah buy USD. Okay. So clear eh? Okay, kita lihat lagi currency apa? Okay, negara-negara Asia, kadar faedah di negara Asia interest rate. Okay, Yemen 27%, okay, Iran 18%, Uzbekistan 14%. So negara-negara begini ternyata dia mengalami masalah inflasi yang agak tinggi lah. Dia terpaksa meninggikan dia punya interest rate. So tak menggalakkan orang untuk berbelanja. Lebanon, South Korea very low. Okay, ini adalah negara industri. Negara industri dia akan pump banyak wang ke dalam market lah. Thailand, Israel, Singapore 0.07, very very low. Japan, ini special case lah. Japan adalah special case sebab Japan dia mengenakan kadar faedah negatif. Ini adalah salah satu daripada cara apa yang orang panggil lah, dia adalah satu cara unorthodox lah dalam dunia financial ni lah. Okay, dia menggunakan satu kaedah yang agak ganjil lah di mata dunia, negative interest rate. Okay, nobody berani untuk venture dalam kaedah-kaedah ini. Okay, Jepun adalah satu negara yang sangat stabil. Jepun ada semua industri, industri makanan yang cukup untuk supply pada Jepun. Apa lagi eh? Okay, dari segi ekonomik dia stable. So orang suka menyimpan duit dalam bentuk mata wang yen. Dan okay, kalau terlampau tinggi orang menyimpan duit dalam mata wang yen, bermakna kadar apa currency yen tersebut akan menjadi terlampau tinggi lah. Okay, apabila currency yen terlampau tinggi, ia tak baik untuk ekonomi sebab Jepun ini adalah negara export, exporter. Dia export kereta, export komputer. Okay, so dia tak nak orang simpan duit dalam currency dia. Okay, ini Japan. We don't want higher interest, higher currency. Sebab dia negara pengeluar. Okay, kalau dia nak currency terlampau tinggi, siapa nak beli Toyota, siapa nak beli Honda kan, Yamaha banyak, dia banyak. Okay, kita lihat Australia. Australia biasa tinggi kadar faedah. So sekarang tinggal 0.1. So Australia pun agak teruk jugalah. Papua New Guinea 3, Fiji G20, Argentina 38. Okay, so kita tahu Argentina masalah dia adalah inflasi yang tinggi dan paling teruk lah, paling teruk dalam dunia, tak boleh lawan Venezuela lah. Okay, especially negara-negara seperti Argentina, Venezuela, di negara tersebut
sampaikan orang tak nak guna dah currency negara tersebut. Okay, di kebanyakan negara seperti ini, currency transaction akan berlaku dalam bentuk USD. Okay, sebab currency dia tak boleh pakai. Okay, pernah tak dengar currency zaman Jepun dulu, currency daun pisang? Macam inilah, itu adalah kerana duit yang diprint tak disandarkan dengan apa-apa nilai. Okay, boleh print dengan banyak. Apabila print dengan banyak, bermakna kadar inflasi yang naik. So, kadar inflasi yang naik, nilai mata wang tersebut adalah terlalu rendah. Sehingga kan saya rasa pernah dengar mata wang daun pisang tu boleh digunakan untuk tak gunakan untuk membeli apa-apalah. Okay, nilai tinggi setinggi mana sekalipun. Okay, clear eh? Clear setakat ini. So, kita menunggu kalau ada soalan daripada para-para traders kita sambil kita menjengah market hari ini. AUD USD 7405, Euro USD 1.1845. Mari kita melihat carta technical chart. Clear bam. Okay, 9 mata memandang. Euro USD pukul 9.36, 1.1845. Okay, interest rate. Okay, dah soalan. Hah? Ada soalan? Dah ready lah. Okay, so basic untuk interest rate, saya rasa saya dah cover semualah basic untuk interest rate. Sebab kalau saya nak uraikan, dia akan jadi terlampau panjang sebenarnya. Dan kalau saya tak uraikan, nampaknya terlampau pendek. Okay, so dia agak complicated, tapi secara asasnya begitulah. Okay, secara asasnya bagaimana kenaikan. Okay, secara simple, the higher interest rate, okay, the higher interest rate, the higher value of the currency. Okay, sentiment memainkan. This is the whole another topic sebenarnya. Macam ni sentiment memainkan peranan dalam trading. Okay, boleh sentuh sikit lah sebelum kita pergi kepada soalan. Pergi kepada apa ya? Bukan jemputan tu lah. What is that? What do you call it? Apa nama ya? Hadiah apa? Lucky draw. Bukan lucky draw. 50 bukan lucky draw. Trivia. Quiz. Sebelum kita pergi ada quiz lah. Macam ni sentimen memainkan peranan dalam trading. Okay, so basically trading, pergerakan mata wang ini digerakkan oleh manusia. Okay, digerakkan oleh manusia, dibeli oleh manusia dan dijual oleh manusia. Sesuatu currency dia akan naik apabila dibeli, dan dia akan turun apabila dijual. Kadang-kadang data bagus tapi currency turun tu. Macam ni. Okay, sentiment. Okay, sentiment dalam okay, trading dia ada tiga syarat. Okay, tiga benda yang menggerakkan market. Semua ini faktor manusia. Okay, secara ringkas faktor manusia. Manusia buy naik, manusia sell turun. Okay, so dalam analisis kita akan gunakan technical. Satu adalah technical, dua adalah fundamental, dan tiga, ketiga adalah sentiment. Okay, sentiment dalam market. Contoh, contoh. Kalau kita nak katakan data, seperti, okay, hari Rabu, Jerome Powell mengatakan US tak akan menaikkan kadar faedah sebab inflasi masih terkawal. Okay, sebab inflasi masih terkawal. So apa-apa yang terjadi, dia tak akan naikkan interest rate. Contoh. Okay, kalau Khamis keluar CPI, okay, Inflation Index US keluar sehingga 2.3%. Tapi sentimen di dalam market, menurut Jay Powell, dia katakan kalau apa? Kalau data ini tak sampai 3%, dia takkan naikkan interest rate. So kita akan nampak satu data yang teruk, inflation 2.3. Tapi berdasarkan apa yang dikatakan oleh Jerome Powell hari sebelumnya,
dia takkan naikkan interest rate pun selagi tak sampai 3. So ini adalah sentiment. So data, you have to follow the whole sentiment, traders punya sentiment. Apa yang, whether traders percaya atau tidak percaya kepada statement Jay Powell ini. If all, the whole trader percaya, okay, naiklah sampai 3-4, kita takkan naikkan interest rate. So ini adalah sebab sentiment dalam market. Yang menggerakkan market ini adalah manusia, adalah buyer dan seller, ingat. So sentiment para buyer. Okay, it's not data. It's not that kalau kita nampak data, okay. Okay, saya bagi contoh yang senang lah. Okay, kalau Musang King lah. Musang King sekilo apa? Satu sir. Sekilo RM85. Okay. Then dia turun RM40. Sentimen dalam pasaran mengatakan, okay, Musang King next week harga dia akan turun sehingga RM15. So, pada paras 40, anda takkan beli. Okay. Walaupun data mengatakan daripada 85 kepada 40 ini adalah sangat baik. Okay, adalah sangat baik. Setengah penurunan harga Musang King. Tapi oleh kerana ada kabar angin minggu lepas harga durian Musang King akan turun RM15, anda nak beli 40 atau 15. So tapi tidak ada data. Ini hanya hearsay, cakap-cakap dalam pasaran. Okay, so ini adalah contoh sentimen. Okay, kadang-kadang data bagus tapi currency tetap turun, macam ni ya. Okay, ini adalah sentimen seperti apa yang saya katakan tadi, sentimen dalam pasaran, hearsay, rumours, okay, apa yang terjadi, rumours pasal perang, okay, apabila sesebuah negara nak di attack, okay, warning perang, dia tak ada data yang keluar, tidak ada jadual anda katakan negara ini akan diserang pada sekian-sekian hari, tapi sentimen market mengatakan, okay, mereka sedang bergaduh, okay, so this currency you don't buy, okay, this economy, ekonomi dia akan teruk. Sedangkan data keluar semua bagus. Okay, so ini adalah sentimen. Sentimen ini anda kena banyak membaca. Membaca seperti website seperti CNN. Oh, yep. That one is not sentimen. Ia pure data. That is a real earthquake. Dia bukan ni lah. Oh, ya lah. Real earthquake. Bukannya hearsay-hearsay lah. Sekejap check. Apa salah satu promosi petrol untuk bos? Contoh soalan. Oh, contoh soalan. Okay. So 9.42 malam, clear? Okay, saya tunggu kalau ada soalan, kita akan menguraikan lagi. Yang tidak, kita akan pergi kepada quiz kita minggu ini. 5 minit lah, kita pergi pasal 5 minit lah. Kita pasal 5 minit lah. Sebelum kita pergi ke quiz kita. 5 minit, sebelum kita pergi ke quiz. Sekejap. Going. Cik Bandi. Okay, saya pergi toilet break sekejap. Okay, kita terima soalan terakhir ya untuk malam ini. Ada possibility kah jerung besar main peranan dalam pergerakan mata wang, Big Bang or Crazy Rich People?
Big Bang mungkin. Crazy Rich People, there's no people that that rich to move the forex market. Okay, just remember forex market is around 7 to 8 trillion per day transaction. 7 to 8 trillion transaction, there tak mungkin lah. Okay, for me impossible. Impossible untuk gerakkan forex market. Sama ada duit sebanyak mana sekalipun, anda tak boleh menggerakkan forex market yang mempunyai transaksi volume 7 trillion. Okay, unless semua orang berpakat pada hari itu. Okay, kita berpakat, you say everybody sell Euro USD, then it can happen. Okay, kita pernah lihat apa Reddit kah? Reddit group, what's that group yang menaikkan saham. Saham boleh, saham dan stock boleh, tapi untuk currency impossible. Sebab dia ada banyak governing bodies. Dia ada, macam kita ada Bank Negara Malaysia, regulator. Okay, so untuk satu currency macam Euro USD, kalau dia turun lebih daripada 500-400 pips hari, maknanya currency tersebut adalah telah crash. Okay, so that's why you can see crypto boleh bergerak dengan pantas 10% sehari, tapi tidak forex market. Okay, so done dengan soalan terakhir kita malam ini. Okay, okay, okay. So untuk 10 minit terakhir, kita akan seperti yang dijanjikan lah. Okay, 50 USD untuk dua peserta pada malam ini. Wow, goal. Apa jadi dengan goal Saya nak tengok sekejap. Sekejap, kejung. Okay, so 50 USD untuk dua peserta. Ready? Ready, Yos? Pin kan? Ready untuk pin. Okay, jawapan yang terpantas. Okay, share Petra TV live, like Petra TV. So ada tiga syarat. Okay, so kalau anda jawab dengan pantas tapi tak share, tapi tak like Petra TV, so tak boleh dikira sebagai pemenang. Okay, ready untuk soalan pertama? Jawab. Wow, cool. Junam gila-gila. Crazy. Slow. Slow? Ha? Okay, okay. Okay, soalan yang pertama. Ready jawapan anda di ruangan komen. Peserta yang menjawab dengan terpantas, like live ini, like Petra TV dan share live kita, share akan menjadi pemenang. Soalan yang pertama, ready? Okay, nyatakan kadar interest rate Malaysia. Aku buat jawapan dah. Apa? Betul. Betul tak? Betul. So? Hazul Aziz itu? Pin lah? Okay, pemenang pertama kita, saudara Hazul Azizi. Tahniah. Okay, 1.75%. Okay, kita dijangkakan akan kekal sehingga hujung tahun ini. Okay, okay, kita pin berdasarkan jawapan terpantas di screen admin di sebelah saya dan juga share. Ada share kat sana ya? Okay, right. Okay, tahniah Hazul Azizi, boleh claim dengan Cik Ellie selepas ini. Okay, ready ya? Soalan kedua. Interest rate juga. Okay, saya dah bagi tahu dalam live tadi. Okay, soalan yang kedua, ready ya?
Jap. Okay, soalan yang kedua. Nyatakan kadar interest rate USA. USA. Kadar interest rate USA. USA. Okay. Jawapan yang tepat adalah 0.25% saudara Hazizi Yusof. Okay, saudara Hazizi Yusof memenangi $50 daripada Petra Traders. Okay, tahniah, tahniah. Kurangkan sikit lah. Okay, saya tak nak guna sound sebab takut copyright. Okay, so sekian perkongsian saya pada malam ini. Okay, terima kasih kepada sharer, terima kasih kepada penonton, terima kasih kepada semua. Okay, bertemu lagi pada belum dapat, jumpa lagi minggu depan lah. Rabu minggu hadapan. Bagi yang belum pernah menang, boleh try lagi next week lah. Boleh try lagi next week. Setiap minggu, setiap minggu kita akan nagihkan $100. Bagi yang dah menang, tanya. Okay, kalau dah profit, jangan lupa share dengan saya. Sekejap. Okay, then sekali lagi, sekali lagi saya nak remind tentang saya nak remind tentang kontes kita. Okay, highest gain untuk 2 weeks bermula pada 9 hari bulan ini. Okay, hadiah total to be won is $1,000. Okay, sumbangan XN, deposit $50, minimal lot trade 2 lot, TNC apply. Topi yang handsome, mam. Topi. Okay, setiap kali live saya akan gunakan topi yang berlainan. Okay, so menjelang 10 malam, okay, gol dah terjun. Saya baru dengar tadi dalam grup, kecoh gol terjun. Tapi saya tak trade gold sebab saya luangkan masa untuk anda malam ini selama sejam. Tak apa, bukan rezeki. Okay, kalau-kalau lah kita terbaik tadi kan menangis juga sebenarnya. Ah, sekejap. Boleh komen sikit pasal gold Junam now. And thanks for the knowledge. Sekejap eh. Oh. Tak suka hati je nak? Tak suka hati je. So our real session dah habis lah. So this one is kita borak-borak lah. Okay, kita borak-borak sekejap. Gold Junam, we have to find the source. Why is the source? Okay, salah satu sebab gold terjun adalah jobless claim actual 385k, forecast 383, previous 400k. Okay, so one of it adalah USD menguat disebabkan oleh jobless claim ni. Maksudnya kalau bagi di US, unemployment, orang yang tak bekerja dia boleh claim ni lah, dia boleh claim untuk jobless claim. Maksudnya kalau tak ada kerja, dia akan dapat bantuan daripada kerajaan. So, jumlah yang claim untuk minggu ini, untuk minggu lepas lah, adalah 385,000. Dan sebelum ini adalah 400,000. Nampak trend penurunan, maksudnya employment akan meningkat. Employment meningkat, dia memberikan hint NFP esok. Okay, NFP esok, NFP esok akan mengeluarkan satu data yang baik. Hazizi Yusof lagi, NFP esok bump direction gini, okay? According to, okay, can see.
data. So this one is, you go to Financial News, US initial jobless claim. Okay, kalau orang yang tak bekerja claim kurang, maknanya, okay, kalau orang yang tak bekerja claim kurang, meanings that the employment market is good. Employment market is good means lebih banyak peluang pekerjaan yang di yang apa? Lebih banyak peluang pekerjaan yang di apply, orang yang dapat pekerjaan baru yang disediakan pada bulan this one is August, pada bulan Julai adalah lebih tinggi. But then directionnya should be good for USD, okay? Good for USD. Tapi kita terpaksa lihat sentimen. Kita terpaksa apa? Kita terpaksa lihat sentimen after the NFP. Okay, kadang-kadang Federal Reserve punya speaker dia suka counter. Okay, let's say the result is good, but they don't like the USD become stronger. They akan keluar counter. Blah blah blah. We are not as good as before pandemic. We are not as good before COVID. All this sentiment lah. Okay, so data alone is not enough now. Data alone is not sufficient to tell predict the movement of currency. Sentiment plays 60-70% after the pandemic. Ini adalah perbezaan market sebelum pandemik dan selepas pandemik. Sentimen mainkan peranan yang sangat tinggi. Okay, so most likely gold turun sebab USD menguat lah. Okay, one of it is USD menguat. Jobless claim jatuh. Plus the latest is Canada trade balance, US initial this decrease from mostly because of jobless claim lah. Okay, jobless claim ini nampak macam tak penting, tapi dia adalah satu hint untuk banyak indikator yang lain. Okay, all in esok. Okay, please be careful because sentiment mainkan peranan besar dalam trading selepas COVID. Okay, whatever data come out, NFP can be 1 million, 1 juta peluang pekerjaan yang ditawarkan. And then dia akan bagi tahu, oh ini adalah pekerjaan mereka yang berhenti kerja ketika COVID, sekarang mereka masuk ke dalam pekerjaan semula, sebab itulah angka 1 juta. So, data doesn't mean anything now. So, susah. So, sentiment, try have to read a lot lah. Okay, we trade technical, fundamental dan sentiment. Itu tadi lah, bergantung pada soalan tadi yang tanya pasal sentiment. Sentiment, we have to learn lah. We have to read apa sentiment. Yahoo, CNBC, CNN, yeah, CNN of course. Dan banyak lagi web lah. Okay, di sini ada news lah. Okay, sentiment daripada big trader yang akan cakap. Okay, mana yang kita boleh follow, yang kita follow lah. Okay, so guys, my partner pun dah lari. Okay, so jumpa Rabu minggu depan. Dalam topik, okay, kita akan lihat topik permintaan ramai, kita akan bincangkan. Okay, ini adalah satu daripada topik yang diminta oleh pendengar dan penonton kita. So, minggu ini saya tunaikan. So, siapa yang ada wish untuk topik apa untuk dibincangkan, sama ada sentiment, sama ada fundamental ataupun technical, boleh PM saya. Hello. Ataupun PM Cik Ellie. Okay, okay guys, malam Jumaat dah, cannot stay too late dah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.